Halo semua, kembali lagi bersama Jendres dan kali ini kita akan tes terbang malam drone AE86 Pro Max. Drone yang tidak masuk akal ini ya. Bagaimanakah kualitas hasil kamera dari drone AE86 Pro Max ini? Oke, langsung saja kita one key take off. Ya. Kita langsung start. Oke. Langsung saja kita majukan. Ya. Kita majukan dulu dan langsung kita rekam ya. Saya lupa ngerekam. Oke, sekaligus kita akan melihat jaraknya. Ya. Oke, mantap. Kita terus naikkan dulu ke arah sana. Ya. Kita majukan dulu. Oke, mantap. Dan FPV masih lancar jaya. Kita putar sedikit ke arah kanan. 12. Oke. Ya. Kita turunkan sedikit kameranya. Sorry. Oke. Jadi seperti inilah kualitas hasil malam ya, ataupun video malam dari drone AE86 Pro Max. Di mana untuk kualitasnya saya bilang agak sedikit di atasnya drone SJRC ya. Drone SJRC F22 ataupun F11S, tapi hampir mirip seperti drone F7 ya, karena memang modelnya sama untuk model ininya, untuk hasil kameranya, dan ini masih kualitas 2,7K 25fps. Oke, sekarang kita coba saja sekaligus mengecek jaraknya ya. Ini dengan jarak masih di 200-an meter, ketinggian masih di... Oh, no. Masa ketinggian sudah di 125 ini? Tidak kayaknya. Ini sepertinya ketinggiannya sepertinya fake ini ya. Oke, ini sepertinya ketinggian fake. Jadi bukan real. Dan ini jarak sudah... Mungkin kalau jarak, oke lah. Ya, jarak oke, tapi ketinggian kok sepertinya segini sudah 120 meter, nggak mungkin ya. Karena saya sudah hafal ya, jadi apalagi untuk lampunya masih terang banget, kelihatan lampu bawahnya. Ya, lampu bawah masih terang banget, kelihatan. Untuk jarak sudah di 800. Ya. Oke, nggak apa-apa, kita teruskan saja, 900 meter. Oke, kita teruskan. Apakah bisa, dan ini sudah agak terhalang ya. Sudah agak terhalang, dan ini sudah di 1 km. Apa iya ini 1 km ya, nggak apa-apa, kita teruskan saja. Tapi yang pasti ketinggiannya ini sepertinya fake ya. Ini masa segini 120 meter ini. Oke, kita terus majukan, dan ini sudah terhalang pohon. Sudah terhalang pohon, tapi FPV masih lancar jaya. Ya, FPV masih lancar jaya, guys. Kita arahkan sedikit ke kanan. Saya sudah tidak melihat drone-nya lagi. Oke. Dan FPV masih lancar jaya. Wow. Jadi lumayan kuat. Sinyalnya lumayan kuat, padahal ini sudah banyak pohon ya. Banyak sekali pohon-pohon yang ini menghalangi. Oke, dan ini sudah mulai, FPV-nya sudah mulai terputus-putus. Ya, 1,7. Oke. 1,8. FPV sudah mulai terputus, dan 1,9. Sudah di jarak 1,9 ya. Oke, dan ini sepertinya sudah terputus 2 km. Sepertinya jarak ini fake. Harusnya 2 km itu sudah melewati ini ya. Melewati trans mall icon. Tapi ini sudah di 2,2. Masih belum melewati, jadi jaraknya agak sedikit fake. Tapi sinyalnya kuat, guys. Walaupun ini masih terputus-putus,
tapi masih nyambung terus karena ini sudah terhalang pohon loh sebenarnya ini. Ini kondisi saat ini beda seperti sebelum-sebelumnya, di mana sebelumnya masih tidak terlalu terhalang pohon ya. Ini sudah terhalang banget di jarak 2,6. Oke, kita arahkan sedikit ke kiri, 2,7, dan ini jaraknya fake. Oke, dan sudah loss ya, 2,8, tapi FPV sudah loss, sudah agak ngeblank 3 kilo. Jadi kalau misalkan yang nggak tahu, mungkin dikira, wow, sudah 3 kilo, padahal ini jaraknya mungkin, ini jaraknya bukan mungkin ya, jaraknya fake ini. Harusnya sudah melewati Trans Icon Mall, baru jaraknya 2 kiloan. Wow, tapi ini sudah, berarti sudah bisa ya, 2 kilo. Dan ini FPV sudah tersambung lagi. Sudah tersambung lagi, lumayan kuat ya FPV-nya ya. Dan sudah melewati Trans Icon Mall. Oke, nggak apa-apa. Kita return to home saja. Ya, jadi ini sudah mentok sepertinya. Kita return to home saja ya. Karena saya sudah tidak bisa melihat FPV-nya lagi. Jadi jarak sinyalnya lumayan kuat. Sinyal lumayan kuat. Ini masih bisa terkoneksi untuk jaraknya. Akan tetapi untuk FPV-nya sudah lost ya. Oke, kita tunggu drone-nya. Jadi untuk hasil video dari drone AE86 Pro Max ini di resolusi 2K25fps. Oke, kita tunggu. Ya, sudah di jaraknya sudah berubah. Akan tetapi FPV masih belum terkoneksi, guys. Kita tunggu saja, sudah di 2,4. Ya. Oke, jadi lumayan mantap. Hanya sayang untuk ketinggian dan jaraknya ini fake ya. Mungkin itu yang menyebabkan dibuat sampai dengan berapa kilo ya? 18 km ya. Karena memang jaraknya fake. Oke, ini sudah terkoneksi lagi, dan di sebelah kiri sepertinya oke, ini hotelnya ya. Masa jaraknya 1 kilo? Tidak, ini fake ini. Ini sebenarnya dari hotel ke arah taman ini, Taman Pelangi. Paling mungkin sekitar 500-600, ini 1 kilo. Ini fake ya. Jaraknya fake. Wow, ada lampunya terang banget. Jadi seperti bintang, guys. Di drone-nya ada lampu terang banget seperti bintang. Oke, kita cancel saja return to home-nya. Ya, jadi lampu bawahnya terang banget, guys. Lampu bawahnya terang banget. Wow, kita lihat-lihat dulu ya daerah sini karena baterainya masih lama. Jadi untuk drone AE86 Pro Max ini kelebihannya adalah baterainya. Jadi puas banget ya ngerbangin drone AE86 Pro Max ini. Ya, sekarang kita akan record lagi tapi di resolusi 4K 15fps. Sekarang biar rekan-rekan melihat bagaimana perbandingan kualitas terbang malam di resolusi 2K dan di 4K ya. Karena ini baterainya masih banyak, masih full ya. Jadi masih step 2 tapi masih banyak ini. Masih lama. Oke. Sekarang kita coba terbangkan lagi dan kita coba arahkan ke arah sana. Oke, kita putar lagi. Ya, mantap, dan bisa kalian lihat kalau diputar seperti ini ya akan berbayang ya karena hanya 15 fps. Hanya 15 fps. Jangan lihat ketinggiannya ya, guys. Ini ketinggiannya fake ya. Jangan lihat ketinggiannya. Jadi memang dibilang 18 kilometer ya karena memang jarak dan ketinggiannya fake ya. Dibilang sampai 500 meter tapi fake. Ya, kita coba naikkan. Oke, sekarang kita turunkan saja biar
tidak salah paham ya, mungkin dikiranya 120 meter. Oke, sekarang kita coba majukan dengan resolusi 4K. Ya, 4K 15 fps. Jadi bisa kalian lihat untuk hasil videonya. Ya, lumayan ya, lumayan. Apakah ini benar di 4K? Kita cek lagi. Ya, 4K 15 fps, guys. Tapi kok lancar ya. Oke, kita turunkan sedikit dan kita arahkan sedikit ke tengah. Ya, jadi 4K 15 fps, bagus juga guys di malam hari. Oke, mantap juga ya. Kok tidak patah-patah kalau di malam hari? Ya, jadi bisa kalian lihat, tidak patah-patah guys. 4K 15 fps. Saya juga kurang paham ya, kenapa dia tidak patah-patah di FPV. Entah di hasilnya bagaimana, saya juga kurang tahu. Tapi di FPV tidak patah-patah. Kecuali kita putar ya. Sekarang kita balik saja. Sekarang saya balik saja. Nah, kalau seperti ini memang agak ngeblur jadinya, karena 15 fps. Tapi pada saat maju, dia tidak ngeblur guys. Oke, kita arahkan lagi sedikit ke kanan. Ya. Oke, sekarang kita majukan. Kita putar sedikit ke kiri. Ya. Bisa kalian lihat? Jadi untuk ininya, untuk apa namanya, untuk hasil videonya tidak ngeblur guys. Ya, jadi mantap ya. Oke, sip. Sepertinya 4K 15 fps ini sepertinya bagus untuk kualitas terbang malam. Ya, oke. Permisi Mbak ya. Baik, kita turunkan perlahan. Jadi keren ternyata ya, ternyata keren di kualitas 4K 15 fps. Entah nanti hasilnya bagaimana, saya juga kurang tahu, nanti kita lihat bersama-sama ya. Oke, mantap, dan terbangnya puas banget. Ini masih strip 2, ini kita sudah terbang berapa lama ini. Jadi puas banget ya nerbangin drone AE86 Pro Max ini. Ini masih menggunakan speed normal ya. Oke, dan pastinya aman terbang malam karena lampunya terang banget kayak bintang guys. Terang banget lampunya. Oke. Ya, kita arahkan ke arah sini sambil turun perlahan. Oke, jadi kualitas terbangnya mantap, terbangnya lama, dan untuk sinyalnya lumayan kuat ya, AE86 Pro Max ini. Oke, kita turunkan perlahan kameranya. Ini 4K ya, 4K, kualitas 4K, kualitas 4K 15 fps. Oke, mantap. Saya maju saja biar kelihatan saya, karena kalau tadi saya dari arah sini terlalu banyak pohon ya. Oke, mantap ya, mantap banget ya. Apakah saya sudah kelihatan? Oke, di sini juga kurang terang ya, kurang terang. Kita naikkan sedikit kameranya. Oke, jadi berbayang ya. Jadi kalau seperti ini kelihatan berbayang yang 4K-nya, 4K 15 fps-nya di bagian-bagian mobil ini kelihatan banget berbayang. Tapi pada saat terbang di atas tadi kok terlihat bagus ya. Oke, sekarang kita coba matikan. Kita ubah lagi
ke 2,7K 25 fps, masih saving. Oke, dan kita record. Nah, jadi bisa agak-agak lihat untuk videonya, video mobil-mobil maksud saya, ini lebih lancar ya, jadi tidak berbayang seperti tadi. Oke, jadi seperti itulah hasil pengetesan terbang malam dan jarak di dalam kota drone AE86 Pro Max, dimana kesimpulannya untuk kualitas kameranya lumayan ya, cukup bagus, di atasnya SJRC F22 ataupun F11, sepertinya sama ya, seperti drone SJRC F7. Akan tapi sayangnya untuk jarak dan ketinggiannya itu fake ya. Oke, jadi demikian video kita kali ini. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Jangan lupa juga subscribe YouTube channel Jatim Toys. Nantikan juga video-video kita selanjutnya. Terima kasih. Oke, mantap.